Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkur wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdillahi fahuwal muhtad وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد Amma ba'd. Sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan keizinannya kita rapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada pagi ini. Setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah, mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din wa innama 'ilmu bit-ta'allum aw kama qala an-nabi fil hadis." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik, nescaya Allah akan berinya kefahaman tentang agama Islam. Dan sesungguhnya kata Nabi, ilmu pengetahuan itu hanya diperolehi dengan cara menuntutnya atau mempelajarinya. Tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu garis panduan ataupun dipanggil KPI. Nabi letakkan satu KPI, iaitu untuk kita menilai diri kita, adakah kita ni manusia yang baik atau sebaliknya. Maka KPI yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah siapa yang Allah nak dia jadi orang baik. Nabi kata Allah bagi dia faham tentang Islam. Walaupun mungkin kita kata, "Ustaz, saya baru nak berubah. Dulu saya jahil, saya baru nak berubah. Saya baru nak faham tentang Islam. Baru nak belajar, Ustaz, dari bawah." Itu tak jadi masalah, tuan-tuan. Yang penting, setiap perjalanan hidup kita hari ini,
dia punya gerakan itu ada menjurus kepada kefahaman tentang Islam, menjurus ke arah kita nak beramal dengan ajaran Islam yang sebenarnya melalui proses pembelajaran. Dan Nabi kata sesungguhnya ilmu itu bita'allum, kamu akan dapat dia dengan cara belajar, dengan cara kamu mencari ilmu, kamu menuntut ilmu. Sebab orang-orang Arab pun menyebut dalam pepatah mereka, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Orang Arab kata ilmu itu kamu yang kena cari dia, bukan dia yang datang mencari kamu. Pagi ini kita cari ilmu di surau masjid, bukan kita duduk berehat di rumah ilmu tu datang bergolek masuk dalam kepala kita, bukan. Dia mesti dicari, mesti dipelajari. Sebab itu kalau kita tengok diri kita hari ini, kalau perjalanan hidup kita adalah menjurus ke arah menurut perintah Allah dan Rasul, kita berusaha menjadi hamba Allah yang taat, maka insya Allah di sisi Allah kita adalah orang yang dianggap baik pada penilaian Allah, insya Allah. Sebab tuan-tuan, benda ni sangat penting. Dan untuk memahamkan apa isi kandungan agama ini, prosesnya mesti belajar tuan-tuan, mesti ada ilmu, mesti ada paling tidak kita sebut basic-basic ilmu agama. Jangan sampai kita tak tahu langsung, jangan sampai kita langsung tak reti apa tentang agama ni. Itu akan menimbulkan kerugian dan masalah yang besar dalam hidup kita. Saya ambil contohlah tuan-tuan, pagi semalam habis kuliah subuh, saya masuk dalam kereta, kemudian telefon berbunyi. Ada panggilan masuk. Jadi saya pun jawablah pagi-pagi lepas subuh. Dia kata, "Ustaz, perempuan yang telefon ni budak perempuan. Umur saya ingat awal 20-an ke macam itulah kot." Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya. Malam tadi saya tak berniat puasa. Lepas tu saya tidur, Ustaz. Dan saya jaga pukul 6. Maknanya dah azan subuh. Macam mana puasa saya pagi ni, Ustaz? Boleh terus ke atau batal ke macam mana?" Saya tanya balik, "Tak ada niat langsung ke terlintas nak puasa hari ni." Lepas tu saya tanya lagi, "Ada tak awal Ramadan dulu berniat sebulan?" Kita tompang mazhab Maliki kan, niat sebulan Ramadan. Dia kata, "Tak ada, Ustaz. Saya niat tiap-tiap hari. Tapi malam tadi saya lepas terawih letih tertidur, saya terlupa nak sebut, nak baca niat nawaitu sawma ghadin." Jadi saya kata macam ni, nawaitu sawma ghadin itu dipanggil lafaz niat, hukumnya sunat. Niat yang dianggap niat itu yang melintas dalam hati kita ni. Saya kata, "Ada tak lintasan dalam hati ni niat nak puasa esok?" Dia kata, "Saya terjaga, Ustaz, pukul 1 pagi. Lepas tu saya ambil buah kurma atas meja tu, saya simpan dalam peti ais." Saya tanya dia, "Simpan tu buat apa?" Dia kata, "Niat nak makan sahur." Lepas tu saya tanya balik, "Niat makan sahur tu untuk apa?"
Banyak soalan tuan. Dia nak kena settle benda tu kan. Nak bagi dia faham. Dia kata niat makan sahur nak puasa Ustaz. Ha, tu dah ada niat tu. Habis boleh terus. Boleh. Saya kata boleh terus sebab dah ada niat lah tu sebenarnya. Lintasan. Cuma bila tak sebut nawaitu tu, bagi orang Melayu ni kadang-kadang dia rasa dah tak sah puasa dia. Sedangkan benda tu sunat saja. Yang niat melintas dengan dia panggil kita punya azam tu, itulah niat dia. Okey Ustaz eh? Okey saya kata. Alhamdulillah Ustaz, saya puasa hari ni. Okey lah. Pukul 2 lepas zuhur dia WhatsApp pula tuan. Dia hantar pula satu screenshot. Yang ini macam mana pula Ustaz? Dia pergi tanya Ustaz lain pula. Dia kata Ustaz tu jawab, niat ni penting jadi kena hati-hati. Macam tu lah jawapan tu, macam umum sangat. Saya kata kalau tanya saya sekali lagi, jawapan saya sama je. Kan? Sebab dalam agama ni Nabi dah sebut, inna dina yusrun. Agama itu mudah. Kadang-kadang was-was, kadang-kadang setan, yalah, banyak benda hasutan ni kan, meragu-ragukan kita. Sedangkan niat ni benda paling senang dalam hidup, tapi orang kita kadang-kadang menyusahkan. Dia bila malam tadi tuan-tuan nak tidur, dah terlintah dah, besok aku nak bangkit sahur nak puasa. Niatlah tu. Kalau ikut almarhum Datuk Ismail Kamus, kita bangun sahur tu niatlah tu. Saya pernah dengar dia ceramah begitu. Jadi tuan-tuan, benda simple, tapi bila ilmu tu tak ada, ini yang kata biar ada ilmu baru senang hidup. Pernah berlaku tuan, musim haji kami punya ketua guru agama masa tu, Fadil Tuan Guru Datuk Ustaz Haji Samsudin Siddiq. Dia memang pakar bab haji lah. Jadi kan masa kita nak bergerak wukuf ke Arafah, kita pasang niat. Kalau yang buat tamatuk, niatnya niat umrah lah. Adalah dia kena niat dia tu kan. Tiba-tiba kata ustaz, dia ceritalah pada kami, dia kata ada seorang ni, dia kata dia tak pasang niat. Dia kata saya terlupa niat ustaz. Lepas tu ustaz tanya dia, tak ada ke terlintas nak pergi Arafah nak buat haji? Kan? Terlintas. Dia bertegas juga, dia kata tak ada ustaz. Yang kami ustaz ni, kita nak pergi mudah tuan. Dia duk bagi susah pula. Dia kata tak ada terlintas. Lepas tu Ustaz Samsudin tanya dia, haji daripada mana? Daripada Malaysia ustaz. Haji daripada Malaysia ke Mekah nak buat apa? Nak buat haji ustaz. Ha tu. Bukan nak pergi shopping kan. Jadi benda senang tuan. Tapi bila ilmu tak ada, tak, terbeban pula dengan hasutan setan, nafsu pula, lepas tu dengan sedikitnya ilmu yang dalam dada kita, menyebabkan ibadah kita ni jadi kelangkabut. Jadi kelangkabut bila ilmu tidak ada. Saya ambil satu contoh lagi tuan. Ni pun cerita haji juga, tapi saya minta maaf, cerita ni kita ambil pengajaran dan ilmu tuan, bukan nak mengaibkan siapa-siapa, tidak. Saya pun tak tahu siapa yang berlaku benda ni pada siapa, saya pun tak tahu. Sebab Ustaz Samsudin dicerita pada jamaah semua dan pada kami pada masa itu. Iaitu dia kata ada satu kes berlaku di Mina masa itu. Tuan-tuan yang pernah pergi melakukan ibadah haji terutamanya, mesti tahu keadaan di Mina tu sangat crowded, sangat ramai, kemahnya sempit kan. Paling kritikal tandas lah tuan, dengan beratur, dengan belum yang potong kiu, yang bertumbuk lagi kan, macam-macam lah. Yang tak sempat masuk tandas lagi, macam-macam tuan-tuan, ujian-ujian haji tu. Jadi ada satu kes pakcik ni, dia masuk tandas di Mina.
Masa tu dekat nak maghrib lah, standby untuk solat maghrib. Masa tu dia masih dalam ihram, dia belum tahlul awal, belum melontar kubra, belum gunting, belum tahlul awal. Maknanya belum boleh buang ihram lagi lah. Mungkin dia baru sampai agaknya di Mina. Jadi dia buangkan ihram yang tutup badan atas dan dibuang yang bawah ni lah, kan dua helai kan. Jadi dia sangkut atas apa pintu tandas tu. Ha, lepas tu dia buang air macam biasa, dah istinja semua elok. Masa dia nak ambil pakai balik, dia baru teringat kain ihramnya itu ada minyak wangi. Ha, ini kena belajar hukum dan kena ada ilmu. Bila kita pakai ihram, belum pasang niat haji atau umrah, kita boleh pakai minyak wangi. Tak kena dam, sebab yang kena dam ialah memakai wangi-wangian ketika dalam ihram. Yang kita balut itu kain ihram, belum berniat. Belum berniat maknanya macam kita balut baju biasa je lah. Ha, belum niat. So nak spray minyak atar ke perfume ke ikut kita lah. Bila dah niat, dah spray lepas tu baru niat, tak ada masalah. Dia akan jadi masalah bila ihram itu ditanggalkan dari badan. Ha, macam cerita Pak Haji tadi tu. Bila dia dah letak dekat atas pintu tandas tu, nak pakai balik baru teringat ada minyak wangi. Kalau dia pakai juga pada masa itu, hukum tu dah bertukar. Dia menjadi memakai pakaian yang sudah terkena atau ada wangi-wangian. Tak boleh, kena dam. Ha, nampak? Asal dia okey, tapi bila tanggal saja masalah. Jadi lebih selamat sebelum niat tu tak payahlah bubuh perfume ke apa, nanti meragukan kita. Kalau tahu ilmu tak apa. Jadi Pak Haji ni memikir macam mana nak settle masalah ni. Dia tahu dalam kemah ada kain ihram spare, tapi nak ambil macam mana? Nak disuruh orang kat luar tu, siapa yang kenal, mana beg dia apa semua kan. Kemah maktab berapa, satu hal pula. Jadi timbul satu idea tuan-tuan. Idea ni tak munasabah sebenarnya, membahayakan diri. Idea dia, dia tunggu orang solat maghrib berjemaah. Sebab kan masa dikemah kan berjemaah kan, jamak, jamak apa, jamak tamam, jamak takdim tamam. Ustaz-ustaz semua jadi imam dalam kemah. Ha, jadi masa tu dekat maghrib kan, dia pun pasang telinga dengar belah sini ustaz baca Fatihah, sini Fatihah, orang dah start solat. Dia pun nekat tuan-tuan. Tu yang bahaya tu. Oh bahaya tuan. Ni cerita betul tuan ya. Dia pun nekat, orang semayang kejap lagi aku lari keluar pergi kemah ambil kain ihram spare yang bawa aku. Susah nak dibayangkan cerita ni tuan. Dah. Akhirnya dia pun dengar betul-betul semua line clear ni. Dia rasa dah sunyi, dia pun keluar lari. Dalam keadaan dia terlupa ada muslimat yang tak semayang tuan-tuan. Ini cerita betul tuan-tuan. Bukan nak aibkan pakcik tu, saya pun tak tahu siapa. Ini cerita ilmu. Muslimat terperanjat tuan. Muslimat tak semayang, berlego-lego luar kemah tu kan, merayau. Menjerit muslimat, toyol ustaz, toyol. Dah ustaz yang jadi imam pun dah tak ingat apa rakaat dan maghrib kan? Terkejut dengan ada toyol pula kat Mina. Jadi akhirnya cerita tu, dia berjaya lah masuk kemah tu, ambil kain dia selamat lah. Tapi aib lah kan, mengaibkan diri sebab ilmu tak ada. Sebenarnya boleh selesai tanpa ada pekikan toyol tadi. Boleh settle tuan. Cara dia macam mana? Ambil kain ihram yang digantung kat pintu yang kata wangi tadi, buka air paip, bilas perah, bilas basuh, bilas basuh, bilas sampai hilang wangi, pakai balik. Itu caranya. Tapi sebab ilmu tadi, ha nampak? Bila ilmu tersangkut, ilmu tak apa clear, berserabut habis.
Sama nanti macam lepas raya besok ni, puasa 6. Orang Melayu panggil puasa 6 lah. Yang Nabi sebut, man soma Ramadan thumma atba'ahu sittam min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan sebulan, kemudian ditambah 6 hari dalam bulan Syawal, dia akan dapat pahala seperti puasa setahun kan, sepanjang tahun. Nama pun sunat. Puasa sunat. Kalau mampu, bismillah buat. Kalau muslimat, dia suka tanya macam ni. Dia kata, ustaz, boleh gabung tak ustaz? Ha, itu muslimat punya soalan. Sebab, yalah, diorang ada cuti kan. 7 hari ke 14 hari paling lama. Jadi, kalau tak gabung sekarang, mana nak sempat ustaz? Kita nak bayar hutang dulu. Ha, sebab tu saya kata, kena ada ilmu. Dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan balik sekarang pesan dekat isteri kita, anak-anak perempuan kita. Memang apa hal pun kita ganti puasa wajib dulu kan. Tapi ulama' bincang, disebabkan puasa 6 ni hanya bulan Syawal sahaja. Jadi untuk wanita yang uzur, berkemungkinan kalau dia puasa qada dulu, lepas tu baru puasa Syawal, takut tak dan, tak sempat, maka ulama' kata dia boleh puasa 6 dulu, puasa qada kemudian. Ha, itu boleh pesan dekat isteri kita di rumah sekejap lagi. Atau nak puasa 6 nanti kan. Buat puasa 6 dulu, tak apa. Alasan ulama' nombor 1, sebab tempohnya pendek, sebulan saja. Dah orang perempuan pula bertolak pula seminggu cuti period dia, lepas tu tolak seminggu tekan darah lemang pula bila nak puasa kan. Jadi tersangkut-tersangkut. So boleh, alasan dia sebulan tu terhad. Yang kedua, kalau kita buka sejarah sirah Nabi lah, semua tuan-tuan, tak ada seorang pun terkecuali, semua isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang beriman ini, semua isteri Nabi mengqadakan puasa Ramadan yang mereka tinggalkan sebab uzur tadi pada tahun itu. Ramadan, katalah Ramadan tahun ni isteri Nabi tinggal puasa dah. Dia ganti bila? Bukan Syawal. Dia ganti bulan Syakban tahun depan tu. Sebulan sebelum Ramadan. Ni Ramadan. Tahun depan Ramadan sekali lagi. Sebelum Ramadan kan Syakban kan? Ha, bulan Syakban tu, semua isteri Rasul ganti puasa yang ditinggalkan Ramadan Syakban tahun depan. Apa hikmah yang tu saya tak tahu tuan. Saya tak jumpa lagi. Apa hikmah isteri Nabi melewatkan mengganti sampai bulan Syakban tahun depan? Mungkin sebagai orang kata training untuk Ramadan pula ke, wallahu alam, mungkin. Jadi bila ada ilmu senang. Jadi untuk muslimat dia boleh puasa 6 dulu, tak ada masalah. Lepas tu ustaz, kita nak buat berturut ke berselang? Mana-mana pun boleh. Berturut pun cantik, berselang pun tak apa. Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, selesai 3 minggu siap. Tapi kalau kita tengok tuan, orang-orang kampung kan, mak ayah kita dulu di street eh. Saya pengalaman lah tuan-tuan, kalau dulu-dulu lah sebelum COVID ni kan, bila boleh balik-balik kampung ni, bila sampai giliran balik kampung rumah isteri, isteri saya orang Langkawi. Bila balik Langkawi ni, saya sebenarnya risau betul kalau balik raya Langkawi. Bukan risau apa tuan. Raya kedua, arwah mak mentua saya dengan arwah pak mentua saya dua-dua dah meninggal. Diorang start puasa 2 Syawal sampai 7 tuan. 2 raya sampai 7 raya dia straight puasa. Tiba-tiba menantu dia yang ustaz tadi haram tak puasa. Tu yang aku risau balik kampung Langkawi.
Pak mertua kadang tanya tak hantar puasa. Ha, kan. Tapi sebab menantu ustaz, jawapan mesti kemah macam tu kan. Saya kata tak apa ayah, ayah puasa dulu. Rahim balik kampung ni nak raikan ayah, ayah puasa. Nanti Rahim balik Gombak, balik KL, kita puasa. Ha, hujah mesti kemah tu kan, ustaz. Kan. Pak mertua kita puasa, kita raya ketiga duk korek balang kuih raya tu kan. Kan. Ha, malu kan? Malu juga tapi peduli lah kan. Kita balik jauh-jauh nak rehat-rehat tak? Nak beraya. Ha, jadi balik Gombak baru kita puasa balik. Ada orang makam dia tinggi kan. Dia start puasa 6, 24 Syawal. Betul-betul dia ambil 6 hari je. Itu memang wali kan. Oh jangan dicuba-cuba kan. Itu kalau tak lepas tu menyesal semua hidup. Betul tuan-tuan. Dah hujung tu cabaran dia lagi besar. Kan dah hujung-hujung Syawal, pejabat pun dah buat open house sana open house sini kan. Kalau bukan-bukan COVID dululah. Ha, kita baru nak start puasa. Kan kawan pejabat lah banyak jenis hantu raya tuan-tuan. Kaki asut ramai. Ha, dia kata jom kita ada open house pejabat departemen sebelah. Eh tak apa aku puasa 6 katanya. Alah sunat je katanya. Ha, nampak? Dia punya racun tu. Kalau kau tak puasa 6 kan masuk neraka pun. Ha, ayat dia. Tengok-tengok satu suku kan. Allahumma laka sumtu. Bukan 7 suku. Ha, pasal apa? Ha, itulah pasal. Akhirnya dapatlah 3 hari. Ha, dia kata jadilah ustaz. Pahala setengah tahun katanya. Kepala otak dia. Mana pula datang teori tu kan. Ha, jadi tuan-tuan ini contoh saya bagi tahu. Maknanya pentingnya ilmu. Kan? Pentingnya ilmu ni. Bila ilmu tak apa lengkap, tak berapa kemas, tak berapa cantik tuan-tuan, itu yang serabut ibadah tu. Terawih ni nak buat berapa ustaz? 8 ke 20? 8 pun okey, 20 pun cantik. Itu je. Buat lebih-lebihlah pahala kan? Tak ada masalah. Tak larat ustaz, tak larat tak payah buat. Guling-guling je lah kat rumah kalau dah tak larat kan. Sunat. Tapi rugilah sebab ini nama dia sunat muakkad. Solat sunat terawih ni hanya wujud bulan Ramadan saja. Ni malam ni malam 29 tuan-tuan. Malam besok lah terawih dah. Ha, kalau insyaAllah lah kalau raya besok apa? Selasa kan? Rabu. Kita raya hari Khamis. Ha, maknanya ada 2 malam lagi ya. Malam besok, malam ni, malam besok, malam lusa kan? 3 malam lagi. Ha, jadi sebab itulah tuan-tuan, peluang ni kena ambil. Ha, cuma 2 malam lagi lah. Malam hari Rabu, malam Khamis tu dah tak ada dah kan? Ha, 2 malam je lagi. Malam ni, malam besok pun tuan. Terawih ni malam raya pun dah tak boleh buat tuan. Jangan cuba-cuba. Apatah lagi bulan Syawal dah tak boleh buat. Sebab itu saya sebut, semua ibadah yang kita dah biasa buat sepanjang Ramadan yang kita ditarbiah sebulan ini, tuan-tuan boleh sambung saja selepas raya besok. Jangan diputuskan. Semua amalan yang kita buat Ramadan boleh sambung lepas raya kecuali terawih itu saja. Lain semua boleh. Witir ustaz, witir. Witir boleh. Witir ni bukan Ramadan saja. Cuma bila masuk Ramadan kita joinkan dia dengan terawih. Kan? Lepas terawih 8:20 sambung witir 3. Ah tu jadi nampak macam bagi setengah orang witir itu Ramadan saja, pasal bulan lain dia tak buat witir. Kan? Ha, witir ni sepanjang tahun. Terawih saja Ramadan. Lepas raya besok boleh sambung baca Quran balik. Walaupun mungkin tak tadarus, tak apalah. Bacalah Quran. Lepas raya besok boleh sedekah balik, boleh datang masjid, boleh mengaji, boleh kuliah, boleh selawat lagi, boleh. Semua boleh buat. Jangan orang kata raya je mati balik semua ibadah yang sebulan. Rugi tuan-tuan. Rugi tuan-tuan. Sebab kita hidup atas dunia ni bukan mati macam tu je.
Bukannya kita hidup lepas tu mati jadi tanah, tak ada apa-apa lepas tu tuan. Uish. Kalau macam tu saya rasa saya untuk jadi ustaz rasanya. Dah kalau mati jadi tanah, tak bangkit-bangkit dah settle macam tu je. Kita pun tak tahu jadi baik ke apa tuan. Dah. Ha, sebab tak ada apa-apa. Tapi sebab ada apa-apanya selepas itu. Dalam kubur pun ada soal siasatnya tuan-tuan. Bangkit pada mahsyar pula panjang ceritanya. Dah. Jadi sebab itu ikutlah apa yang Rasulullah dah tinggalkan pada kita. Kita dengar dah ayat yang tuan imam baca dalam solat subuh tadi tuan-tuan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Bukanlah Muhammad itu kata Nabi, kata Allah, melainkan beliau adalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Afa immata au kutilan qalabtum ala aqabikum. Allah sindir manusia yang degil tuan-tuan. Allah kata, adakah sekiranya Muhammad itu terbunuh di medan perang atau dia mati, tumit kamu akan berpaling ke belakang. Maksud dia kamu akan murtad. Adakah kamu beriman ketika Muhammad hidup saja? Kalau Muhammad mati besok, adakah kamu akan memalingkan tumit kamu ke belakang? Yakni tak mau dah ikut ajaran Muhammad. Alasan Muhammad dah tak ada. Macam alasan orang hari ni. Ya. Dia tanya, ustaz semayang macam tadi itu macam mana ustaz? Ikut Nabi. Ya. Kan Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang, kata Nabi. Kita jawab gitu. Dia tanya balik, ustaz pernah tengok ke Nabi semayang? Ah, sudah tuan. Sama macam ayat tadi ya. Dah. Jadi kadang-kadang manusia ni tuan, otak dia tak tahu melayang ke mana. Jauh sangat pemikiran. Kita ni tuan-tuan, jangan memikir benda yang entah jauh-jauh, yang bukan-bukan, yang belum apa-apa. Jangan fikir, ingat tuan. Kan ada viral sehari dua, kata roket Cina ke jatuh kan. Ada ke orang tanya, ustaz rasa dia jatuh kat mana ustaz? Kau ingat aku ni pakar ramalan ke apa benda ke? Biarlah dia nak jatuh kat mana kan. Yang penting jangan jatuh ke kepala kita sudah. Dia memikir tuan, mana agak-agak ustaz? Dia lancar kat sini, dia meletup belah sini, dia jatuh kat mana agak-agak? Tak payah fikir. Sampai tak semain terawih. Memikir roket Cina tu. Ha, biarlah kat roket tu nak jatuh kat mana, mudah-mudahan kita semua selamat tuan. Sebab kadang ada orang jauh memikir, entah ke mana-mana dia fikir. Pening kita kan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apa yang ada kita hadap dulu. Macam contoh COVID kan. Apa yang ada sekarang kita hadap. Kes 3,000, 4,000. 4,000, 3,000. Sekarang ni average. Semalam 3 lah. Kemarin dulu 2-3 hari 4,4,4 kan. Lepas tu KKM kata dijangka raya besok 5. Lepas tu naik bulan 6, bulan 7 besok 10K. Yang bulan 6, bulan 7 tu belum kan. Jadi tak payah fikir apa-apa lagi. Sebab orang ni kadang, ui macam mana besok 10,000 ustaz, tak berserabut. Tak, sekarang ni hadap yang dah ada je sekarang. Sebab orang ni, kalau dia mikir terlampau jauh tuan, itu yang jadi serabut otak. Kan? Itu yang datang nanti anxiety, kan? Resah, takut tak ketahuan. Dia jadi, kan? Padahal banyak benda kita nak fikir ni, aku punya ibadah ni Ramadan okey ke tidak? Aku punya selawat Nabi setiap-tiap hari ni puas hati ke tidak jumlahnya, keikhlasannya. Ha, banyak benda nak kena fikir tuan. Nasib kita noh nak merentas akhirat besok. Ini rentas negeri yang dipikirnya tuan. Kan? Tak dapat balik raya. Bukan tak dapat balik raya, bukan tak boleh beraya tuan-tuan. Waktu orang Melayu ni raya dia sangat unik tuan-tuan. Tak ada baju raya, tak raya katanya. Ha, nampak? Orang Melayu punya hebat. Dia punya sentimental value, dia cukup dahsyat orang Melayu ni. Bak raya kan?
Tak ada baju raya macam tak beraya. Tak ada lemang ketupat macam tak sah raya. Itu semua rukun-rukun raya, tuan. Orang Melayu punya. Bukan, saya tak kata salah, tuan. Ini kan saya kena tibai pula. Dah, ini saya nak cerita orang Melayu punya ni. Raya dia pada pandangan orang Melayu kita. Tak boleh balik kampung macam tak sah raya, kan? Betul lah, semua benda tu bagus, tuan. Balik kampung ni jumpa orang kampung, ziarah orang tua, baguslah. Tapi nak buat macam mana, tuan? Aturan yang Allah dah letak pun takdirnya begini, kan, dengan COVID. Kita nak buat apa, tuan? Tapi orang Melayu dengan tak ada baju raya tak boleh, tak boleh kampung tak boleh, tak ada lemang tak boleh. Apa lagi, tuan? Tak ada duit raya tak boleh, kan? Jadi bagus semua benda tu. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan pergi negara Arab, tuan, dia raya macam tak raya je, tuan. Kan, tak ada beria, dia jubah aja, dia tak ada macam kita bersampai bersongkit. Itu unik yang orang Melayu ni, baguslah. Seni dia tu memang mahal. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Kan, kita rayalah sekadar yang ada. Yang penting sebelum raya tu jangan lupa bayar zakat fitrah, itu je. Ni sibuk baju-baju raya, zakat tak bayar, tuan. RM7 aja pun. Dah, ha, lepas ni bayar. Mana belum bayar, bayar siap-siap. Jangan lewat-lewat, tuan. Nanti kelang kabut. Dahlah dengan SOP, berjarak apa semua, kan. Nanti pagi raya baru nak bayar. Ui, jangan buat pasal, tuan. Kelang kabut nanti. Bayar siap-siap. Biar kita ni tenang, tuan-tuan. Hidup ni mesti nak kena tenang. Bila resah kelang kabut, itu jadi masalah. Jadi yang paling penting sekarang ni, tuan-tuan, ialah berdasarkan hadis Nabi di awal yang kita baca tadi, maknanya ialah kita dalam proses kehidupan kita jangan jauh dari landasan agama. Dan mesti kena belajar, mesti kena mengaji, mesti kena mencari dan menuntut ilmu. Tak kiralah PKP ke, PKPB ke, apa ke, tuan-tuan. Dah, ilmu tu kena cari. Kena belajar, walau sikit, walau banyak. Sebab kefahaman itu sangat penting, tuan-tuan. Kita nak buat something ni, biarlah orang kata puas hati. Biar puas hati, tuan. Tak, kita macam nak beli kereta tak? Biar puas hati beli. Seronok pakai, memandu selesa, selamat, safety, puas hati. Kita nak mari masjid ni semayang, biar puas hati semayang betul-betul. Beli rumah, beli elok-elok, jaga rumah tu betul-betul, bagi puas hati, tuan-tuan. Sama macam ibadah juga. Ibadah ni jangan buat cincai-cincai. Jangan buat lebih kurang. Jangan buat main-main. Biar kita buat tu bersungguh. Penat, ustaz. Penat tu tak ada apa, tuan-tuan. Penat itu fitrah. Cuba tuan-tuan listkan pada saya, apa ibadah dalam Islam yang tak penat? Tak ada, tuan-tuan. Tak payah list lah. Memang tak ada punya. Semua ibadah dalam Islam, kecil sampai besar, semua memenatkan kita. Bangun sahur pagi tadi, tuan-tuan ingat tak penat? Penat. Bini kita paling penat, tuan. Bangun awal daripada kita. Nak masak, nak siap-siap, lepas tu nak ngejut tentera-tentera bersekutu. Penat, oh. Semayang subuh tadi penat? Penat. Dengar kuliah? Penat. Tuan-tuan, saya penat berceramah, tak boleh minum. Tuan-tuan penat menunggu bila nak habis. Penat tu. Dah cerah pun ustaz macam tak faham je katanya. Sabar nak berhenti. 7:10 kan? Masa yang diberi pada saya sampai 7:10. Ada sikit lagi. Kan? Jadi tuan-tuan penat. Ni puasa siang sampai ke petang kan? Penat, tuan-tuan. Semain terawih penat. Witir penat. Baca Quran penat. Sedekah dan tabung fisabilillah kat luar tu pun penat tu. Sebab kita rasa duit kita, kan. Penat aku kerja, bayar zakat. Tok Amin senyum je, koyak risit gitu je.
Dah itu kerja Tok Amil nak buat macam mana tuan? Bayar je lah. Tapi ingat pesanan para sahabat Nabi, pesanan ulama. Kita buat baik memang penat. Tetapi ulama kata penat itu sementara dan dia akan hilang. Namun pahala kebaikan akan berkekalan. Jadi kalau ini yang kita faham, semangatlah nak buat baik kan. Nak semain sunat duha kejap lagi, penat. Tak apalah, pejam mata, bangkit je lah sekejap dua rakaat. Sebab penat tu akan hilang tuan-tuan. Tuan-tuan malam tadi terawih memang penat. Tidur malam tadi, bangun subuh ni hilang penat terawih tu. Mana ada orang penat terawih sampai 3 minggu tuan? Sakit pinggang ustaz dah 3 minggu. Kenapa? Semain terawih 3 minggu lepas. Mengarut dah tuan-tuan. Itu tanda nak meninggal lah tu. Kan? Tak ada penat berkekalan, tak ada tuan-tuan. Ini tuan-tuan penat-penat dengar kuliah subuh ni, balik kan golek sekejap, syahid. Tengah hari ke bangkit pukul 10 kan, hilang penat. Tak? Dia gitu je. Tapi ingat, pahala tu kekal. Sama kata ulama, buat jahat. Buat jahat pun penat tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak penat? Membawang. Tuan-tuan ingat tak penat tuan-tuan? Popek, popek, popek lah. Penat. Rasuah. Oh jangan tuan-tuan. Penat oh. Bila, macam mana nak rasuah masa bila nak bagi, nak deal macam mana kan? Penat oh. Merompak tuan-tuan lagi penat tuan. Rompak bank. Pukul berapa nak bergerak, jalan mana nak ikut, lubang mana nak tebuk. Ha kan. Macam ada pengalaman je ustaz. Dah tak ada, tak ada. Itu cerita saja. Kan? Saya tengok dalam satu movie tuan. Tak tahu mungkin tuan-tuan nak tengok. Saya suka tengok cerita tu. Suka pun baru tengok sekali dua lah. Tak adalah berulang sangat kan. Cerita lama lah. Italian Job. Kan? Cerita. Lepas ni jangan tuan-tuan pergi Google pula. Cerita tu dia merompak emas kan. Dia naik kereta Mini Cooper. Masa tu Mini Cooper baru keluar kan. Diorang mungkin promosi kereta tu kot. Kan? Tapi cara dia merompak, cara dia buat lari emas apa semua memang best kan. Kan tengok tu penat tu cara dia merompak tu. Tapi ulama kata kena ingat, bila kita buat jahat penat pun sama akan hilang, sama macam kita buat baik juga kepenatan itu akan hilang. Kata ulama, penat buat jahat tu akan hilang tapi dosa buat jahat itu kekal. Sudah tu. Jadi mulai saat ini kurang-kurang dan hindarkan diri daripada dosa. Tak salah tuan-tuan, kita ni pun tak berapa lama atas dunia. Tanda-tanda akhir zaman tu dah bergelimpang lah depan mata kita kan. Banyak dah tanda-tanda kiamat tu dah muncul. Kalau kita tak prepare, kalau kita buat tak indah tuan-tuan, kalau kita buat tak peduli lagi, saya rasa kita akan menyesal besok. Jadi tolonglah tuan-tuan di hujung-hujung Ramadan yang mulia ni, walaupun ialah bagi orang beriman saat-saat ujung-ujung 2-3 hari lagi ni tuan-tuan, sebenarnya sangat memeritkan untuk kita sebenarnya. Kita rasa ya Allah, kenapalah Ramadan ni pergi kan. Bagi kita yang faham fadilat-fadilat Ramadan, kelebihan-kelebihan Ramadan, rahmat-rahmat Ramadan, gandaan pahala bulan Ramadan, pengampunan dosa yang terbanyak yang Allah bagi pada hamba-Nya di bulan Ramadan, kalau boleh kita tak nak lepaskan Ramadan itu pergi. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Aturan Allah memang begitu. Suka tak suka, Ramadan mesti pergi punya. Itu yang Saidina Umar sebut. Ramadan tetap berlalu pergi. Sebab itu bila Ramadan nak pergi, aku menangis, kata Saidina Umar. Bila Ramadan datang, aku suka. Sebab aku anggap Ramadan tu macam kekasih yang aku jumpa setahun sekali. So bila kekasih yang kita jumpa setahun sekali tuan-tuan, masa dia datang kita sukalah, lama tak jumpa kan. Bila dia nak pergi, itu yang kita sedih. Sedih tu bukan apa tuan, sebab kekasih tu akan datang tahun depan, cuma kita tak tahu jumpa ke tidak. Jadi ambillah ruang-ruang yang ada, berbaki 2-3 hari lagi ni.
Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita nikmat kesihatan yang terbaik. Allah berikan kita kekuatan untuk menghabiskan saki-baki Ramadan ini, insya-Allah. Dan sambutlah Aidilfitri dalam keadaan yang bersederhana, dalam keadaan yang tidak berlakunya pembaziran dan sebagainya. Dan apa juga amalan yang kita dah buat sepanjang Ramadan ni, kita ulang balik, teruskan kesinambungan itu di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita keampunan, Allah ampunkan dosa mak ayah kita, mak mertua kita, ayah mertua kita. Mudah-mudahan Allah beri yang terbaik buat mereka dalam kubur, dan dikurniakan syurga Firdaus di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ini, yang pertama sekali, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tak ada, tuan-tuan sekalian, teruskan mencari ilmu, jangan jemu, jangan bosan, sebab ilmu ni sangat penting untuk diri kita dan masa depan kita, insya-Allah. Yang kedua, muslimin para sahabat sekalian, apa juga yang kita buat, pastikan niat kita betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah orang nak kata apa, itu biarlah dekat manusia kan. Orang ada mulut, kadang dia jenis suka mengata, biar kat dia. Kita abaikan saja, biarkan saja orang nak kata apa, biar kat dia. Yang penting Allah kata apa dekat kita, itu yang paling penting sekali. Orang kata itu tak menjamin apa-apa, tuan-tuan. Yang penting Allah kata apa. Aku buat ni Allah kata apa. Aku tak buat ni Allah kata apa. Itu yang paling penting sekali. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, para sahabat sekalian, sedikit perkongsian yang saya share pada pagi ini, mudah-mudahan dapat kita ambil perhatian bersama, insya-Allah. Apa yang baik yang saya sampaikan daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih pada semua yang hadir pada pagi ini, semua yang menonton live kita pada pagi ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan sebelum saya tangguh, saya buat satu dua pengumuman ringkas, tuan-tuan. Yang pertama, insya-Allah pagi ini saya menyambung lagi kutipan untuk pembinaan sebuah masjid di Pendang, Kedah. Nama dia Masjid Lebah atau Masjid An-Nakhli, yang dibangunkan oleh kawan saya punya kawan. Jadi kalau tuan-tuan nak menyumbang, tabung fisabilillah tu saya rasa ada di belakang, boleh kita infak di situlah, insya-Allah, dengan niat wakaf untuk pembinaan masjid yang berkenaan. Kalau saya tengok video yang kawan saya hantar tu, maknanya dah separuh siap. Makna bentuk masjid tu dah nampak lah, walaupun kubahnya belum ada apa semua, tapi rekaan itu sudah nampak ya. Jadi mudah-mudahan gandaan pahala lah Allah beri pada kita, insya-Allah. Dan yang kedua, tuan-tuan, mengenai wakaf kitab ni yang saya pegang ni, harga dia RM50, tapi kita akan buat wakaf ni secara online. Online maksudnya siapa yang nak wakaf kitab ni atau nak menyumbang untuk masjid pun boleh juga. Nanti tuan-tuan boleh WhatsApp pada nombor saya. Saya akan bagi nombor telefon saya, nanti tuan-tuan WhatsApp beritahu kata nak wakaf kitab ke ataupun nak wakaf masjid, kedua-dua sekali pun boleh. Cuma saya akan bagi satu nombor akaun yang sama saja untuk dua-dua tu, supaya senang tuan-tuan nak transfer, senang saya nak urus. Dan wakaf kitab ni kita akan wakafkan ke sekolah-sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara. Cuma sebab masih PKP, tak boleh rentas negeri ni, kita hold dulu. Maknanya kita simpan dulu kitab yang tuan-tuan wakafkan ni di rumah sahabat saya yang urus tu di Gombak, di Taman Melati. Nanti yang mana boleh kita hantar di Selangor, kita hantar dulu. Mana yang di luar nanti kemudian. Dan untuk wakaf kitab ni, siapa yang masuk, satu kitab RM50, tuan-tuan boleh bagi 10 nama.
untuk kita listkan di belakang ni lah. Ha, dia ada ruang belakang ni, nama-nama pewakaf. Ha, jadi kita masuk nama yang hidup pun boleh, yang meninggal pun boleh. Kalau meninggal tulis arwah lah. Ha, nanti budak-budak pondok baca, dia boleh niat pahala untuk nama-nama tu lah. Ha, ada yang tak nak tulis, tapi pada saya elok tulis lah. Ha, mudah-mudahan setiap kali budak-budak pondok tu baca, ada kebaikan lah untuk pewakaf yang berkenaan. Jadi kalau tuan-tuan berminat, boleh WhatsApp pada nombor saya 019-243-7476. 019-243-7476. Nama saya Ustaz Rahim Nasir. 019-243-7476 Ustaz Rahim Nasir. Dan sahabat di TikTok, kalau ada yang nak tu, boleh tengok dekat bio saya, ada link WhatsApp di situ, boleh tekan lah. Jadi itu saja tuan-tuan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin, illa allazina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fima baqiya minal ramadhan, warzuqna laylatal qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.